Waalaikumsalam. Silahkan dibuka semua bukunya. Buka bukunya. Halaman 39. Kita kemarin telah sampai kepada pada hadis apa? Hadis dhaif sudah belum? Sudah. Hadis dhaif sudah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis dhaif atau belum? Hadis dhaif. Sudah. Nah, kemudian kita membahas tentang hadis yang dhaif karena sebab apa? Terputusnya sanad itu sudah. 37 sudah. Ya, terputusnya sanad ada terbagi dua yaitu saktun dhahir dan saktun khafi, ya. Saktun dhahir itu yang mana dia terputus itu dah. Terputus secara jelas, ada yang terputus secara tidak jelas atau samar. Kalau jelas dia terbagi kepada lima, ya. Ada hadis mu'alak itu dah, ya. Mu'alak sekarang kita. Udah. Apa itu mu'alak? Siapa yang tahu? Coba Niko. Coba Davi. Hah? Yang tergantung, ya. Bagaimana dia bentuknya? Apa yang hilang? Perawinya di awal apa di akhir? Hah? Mu'alak di awal sanad, ya. Di awal sanad. Mana dia? Ya, misalkan diriwayatkan dari hadis diriwayatkan dari Sahih Bukhari, misalkan dari Imam Sahih Bukhari, kemudian gurunya. Nah, gurunya ini tidak disebutkan. Ya, gurunya pun tidak disebutkan. Jadi dua perawi di atas Imam Bukhari enggak disebutkan. Yang disebutkan setelahnya sampai kepada sahabat ini adalah hadis mu'allaq. Atau yang misalkan disebutkan di hadis arba'in kan langsung an Ibnu Umar kan. Nah, tidak disebutkan padahal sebelumnya itu banyak. Itu zahirnya mu'alak. Akan tapi kan memang ada periwayatan yang jelas, ya. Jadi itu mu'alak yang diterima. Adapun kalau memang asalnya enggak disebutkan, maka dia mu'alaknya tertolak. Kemarin hadisnya apa? Ketika Bukhari langsung mengatakan qala Abu Musa. Nah, Abu Musa ini siapa? Seorang tabi'in apa sahabat Abu Musa al-Asari? Sahabat Abu Musa al-Asari, ya. Nah, Abu Musa langsung berkata dotton nabina. Dari Imam Bukhari langsung ke Abu Musa, maka ini jelas hadis mu'alak. Karena sebelum Abu Musa ini banyak perawi-perawi sebelum beliau. Siapa yang punya bukunya? Belakang Atta dan Atta punya bukunya? Arik. Mana bukunya? 38. Ya, kita berarti kemarin telah membahas membahas
hadis mu'allak kemarin ya. Bentuknya ini misalkan Imam Bukhari sampai kepada Rasul, nah dia terputusnya di bagian awal-awal, itu adalah mu'allak ya. Terputusnya di bagian awal-awal dia adalah mu'allak. Nah setelah itu kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, lihat di sini al-mursal. Coba baca, siapa yang baca? Arik, halaman 39. Al-Mursalu Ta'rifahu Huwa ma'asakoto min akhiri isnaduhu min ba'da at-tabai. Man ba'da? Man ba'da at-tabai. Tabi'i. At-tabi'i. At-tabai. Tabi'i. Ya di sini huwa masa kota itu adalah hadis yang terputus. Ya di sini hadis yang terputus atau terjatuh perawinya dari akhir sanad. Ya, akhirnya itu maksudnya dari kalangan sahabat tabiin sebelum nabi itu akhir. Kalau mu'alaq di awal apa di akhir? Terputusnya di awal. Kalau mursal di akhir berarti kebalikannya. Ya. Mursal ada kebalikan mu'allaq. Nah, kalau ini kan terputusnya di awal. Kenapa di awal? Karena Bukhari sebutkan haddatsana. Nah, ini berarti awal dari Bukhari ke Rasul. Nah, di awal-awalnya terputus, itu adalah mu'allaq. Nah, kalau mursal dia Bukhari kemudian ke Rasul. Nah, terputusnya di akhir-akhirnya. Di akhir kan? Iya. Di awal. Enggak, karena Imam Bukhari sebutkan kan An Bukhari baru ke perawi-perawi di atas Bukhari baru terakhirnya ke Nabi. Berarti ini termasuk di akhir. Akhir. Awalnya di sebelum setelah Bukhari. Jadi An Bukhari. Enggak. Kan Bukhari kan di dalam kitab Bukhari ada langsung dari Nabi, enggak kan? Nah. Ya, kan dari Imam Bukhari, habis itu Imam Bukhari ngambil dari gurunya. Habis itu guru-gurunya sampai ke Nabi. Ya. Rasul, berarti akhirnya toh? Rasul, paham? Ya, berarti awalnya dari Imam Bukhari baru ke Rasul. Itu kalau awal sanad. Tapi kok periwayatan hadis memang awalnya kan dari Nabi. Ya, tapi kok di hadis kan nggak ada yang langsung dari Nabi kan? Ya semuanya dari jalan Bukhari atau misalkan Imam Muslim, baru gurunya Imam Muslim terus sampai Rasul. Misalkan kita lihat dulu contohnya di sini. Nah, kita cari dulu hadis Bukhari. Jadi kan dulu kita berada di mana, terus kita cerita hamba tua.
Ya, lihat di sini. Itu tadi tarifnya, ya, masa kota min akhiri sanad, ya, berarti setelah tabiin, mimba di tabiin. Berarti yang terjatuhnya dari kalangan, yang hilangnya berarti dia dari kalangan tabiin dan sahabat. Dia hilang, misalkan Bukhari, habis itu gurunya pas tabiin hilang langsung ke Rasul, ya. Itu namanya hadis mursal. Ada yang terputus yaitu setelah Rasul, yaitu sahabat dan tabiin. Kenapa disebutkan di akhir? Karena kalau di Sahih Bukhari pasti disebutkan apa? Qala. Kalau sebut di hadis Sahih Bukhari pasti sebutkan Qala Bukhari haddatsana, misalkan mengabarkan kepadaku, atau haddatsani fulan dari fulan baru ke ta biin, habis itu sahabat, baru qala rasul, kan? Berarti kalau kita lihat awalnya di mana? Sini, paham? Baru jalan, akhirnya adalah sahabat, paham kan? Nah, kalau misalkan mualaf, berarti dia terputusnya di sini-sininya, nggak ada. Rupanya Bukhari langsung ke tabiin, atau langsung ke sini, ya. Kalau mursal, maka terputusnya di sahabat dan tabiin, langsung ke Rasul, paham ya? Tuh. Kita lihat di sini bentuknya adalah ayyakulu tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza au fi'lu kaza au fu'ila bihadzi kaza. Misalnya contohnya adalah, atau bentuknya adalah, ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Kok bisa tabi'in mengatakan qala Rasul padahal enggak ada sahabatnya? Tabi'in ini enggak bertemu dengan Rasulullah, tapi dia mengatakan qala Rasulullah, maka ini hadis mursal. Kenapa? Karena sahabatnya hilang, paham? Enggak disebutkan. Misaluhu, contohnya marwahu Muslim an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Dia kan dari Imam Muslim. Nah, Imam Muslim ini berarti kitabnya apa? Imam Muslim kitabnya apa? Hah? Imam Muslim kitabnya apa? Sahih Muslim, ya. Bukhari wa Muslim apalah. Ya kan yang sahih kitab, yang sahih kan ada dua kan, Bukhari dan Muslim. Kalau ditanya kitab yang Muslim berarti sahih Muslim. Sahih Muslim lah, ya. Bukhari. Nah, kemudian Imam Muslim mengatakan langsung an Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini seorang apa? Seorang tabi'in. Ya, berarti an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah. Nah, berarti kok ini dari Sa'id bin Musayyab tabi'in langsung ke anna Rasulullah? Berarti ada yang terputus, apanya yang hilang? Sahabatnya. Berarti ini adalah hadis berhubungan terus, ya. Ya. Berarti ini adalah hadis mursal, karena sahabatnya hilang. Rasulullah bersabda, Rasulullah naha an bai'il muzabanah. Rasulullah melarang dari jual beli muzabanah. Apa itu jual beli muzabanah? Jual beli yang nanti ada benda kemudian ditutup pakai, ada misalkan ada buah-buahan, ya. Kalau ada yang mau beli, dia ngelempar kain yang tertutup sama kain itu, itulah yang dibeli sama dia, ya.
itu jual beli muzabanah, itu adanya di zaman Nabi aja, habis itu dilarang oleh Nabi, paham? Jadi dia kayak judi ya, misalkan penjualnya nyediain barang-barang banyak, terhampar barang-barangnya. Nah, orang kalau beli dia bayarnya sama semua, misalkan semuanya 100.000 bayar, tapi dilempar kainnya itu sesuai lemparan dia, yang terbeli itu yang ketutup kain dari yang dia lempar, paham? Itu adalah termasuk judi, padahal bayarnya sama semua, mau dia dapat barang yang bagus atau yang jelek sama 100.000. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Apa hukumnya hadis mursal? Maka ulama di sini berselisih, ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya hadis mursal ini adalah dhaif, mardud. Hadis mursal ini dhaif, tidak diterima, ya. Dan mardud ditolak. Dhaif, lemah dan ditolak, ini menurut jumhur ulama atau sebagian besar ulama. Dan itu karena kenapa? Karena hilangnya salah satu syarat dari syarat diterima hadis. Apa itu syarat diterima hadis? Ittisalu sanad, bersambung sanadnya. Rupanya kalau hadis mursal enggak bersambung sanadnya, tabi'in dan sahabat atau sahabatnya aja hilang. Berarti dia syaratnya tidak terpenuhi. Mualaf mursal? Enggak diterima. Ini kan kita masuk ke dalam macam-macam hadis dhaif kan. Nah, ini dua-duanya hadis dhaif yang tidak diterima. Karena orangnya enggak diketahui siapa nih gitu. Walijah li bihali rawi. Nah, kita enggak tahu ini sahabatnya siapa ya, atau tabi'innya siapa, apakah dia orang dhaif tabi'innya dan seterusnya. Yang kedua, dia diterima hadis mursal ini diterima, tapi ini menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Tapi syaratnya perawinya, tabi'in-tabi'innya harus ikhoh. Yang ketiga, maqbul bisurutil arba. Ini Imam Syafi'i diterima dengan syarat yang 4. Dia harus diterima, dia bisa diterima tapi dengan 4 syarat. An yakuna mursil min kibarut tabi'in, bahwasanya dan yang hilang, misalkan kalau hadis mursal ini yang hilang sahabatnya kan, yang enggak disebutkan sahabatnya. Nah, tapi kalau misalkan yang misalkan tabi'in langsung ke Rasulullah. Nah, tabi'innya ini orang siqah ya, maksudnya dia kibarut tabi'in, pembesar seperti tadi Sa'id bin Musayyab, Atok bin ya Atok. Nah, maka itu menurut Imam Syafi'i itu bisa diterima hadisnya. Karena dia tidak akan meriwayatkan kecuali dari yang siqah. Ya, tapi yang rajihnya itu adalah pendapat yang pendapat yang pertama ya, secara umumnya itu adalah hadis mursal ini hadis yang dhaif, tertolak, tidak diterima hadis mursal ini. Ya, kenapa? Karena yang terjatuh itu pada hakikatnya bisa saja bukan sahabat tapi tabi'in juga, dan tabi'in itu tidak semuanya siqah ya. Jadi bisa saja yang dipermasalahkan orang yang hilang ini, misalkan tabi'in langsung ke Nabi. Nah, yang hilang ini apakah dia siqah atau enggak? Nah, kalau kita orangnya kan bisa dikira ini orangnya siqah atau dhaif. Kalau enggak diterima kan enggak bisa diukur ini siapa. Maka inilah yang menjadikan hadis tersebut dhaif.
Lihat halaman 40 semua. Baca. Lihat halaman 40. Baca, baca, Arik. Yang bawah itu. Ya, Romu Sani. Romu Sani, Romu Sani. Yang kedua. Muhu. Mursalu as-sahabi wa ma akbaru bihi as-sahabi an qawl rasul sallallahu alaihi wa sallam au fa'lihi wa lam yasma'hu au yushahidu. Ya, sambung. Ya, antum coba sambung. Yang dari lanjutkan dari yang dibaca. Wazalika misi dari sudah? Lihat di sini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan Mursal Sahabi. Ya, Mursal Sahabi ini hampir sama seperti hampir sama seperti Mursal, tapi ini dia namanya Mursal As-Soha Nah, Mursal Sahabi ini lebih khusus daripada Mursal. Kenapa? Karena Mursal Sahabi ini yang terputusnya di sahabat saja. Ya. Kalau Mursal biasa itu bisa terputus di sahabat dan tabi'in. Tapi kalau Mursal Sahabi, ya. Kalau Mursal Sahabi ini yang terputus hanya yang hilang cuma tabi'in saja. Cuma sahabat saja. Ya. Ya di sini ma akhbara bihi as-sahabi an qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi wa lam yasma'hu au yushahiduhu. Jadi tak
Dia adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat, tapi dia sahabatnya enggak disebutkan. Misalkan dari Bukhari terus gurunya baru tabi'in langsung ke Rasulullah. Berarti yang hilang di sini sahabatnya. Sahabatnya ada tapi enggak disebutkan di hadis, ya. Terputus dia. Nah, maka ini hukumnya makbul, ya. Hukumnya makbul atau diterima. Ya. Kenapa? Karena sahabat semua adalah sikoh atau adil. Kenapa? Sudah direkomendasikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yaitu wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar waladzina taba'uhum bihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Nah, Allah mengatakan bahwasanya mereka diridhoi Allah, dan ini sahabat dari muhajir dan ansar, menunjukkan bahwasanya mereka ini diterima atau adil, ya, diterima hadisnya. Paham perbedaan mursal dan mursal sahabi? Coba Atta, apa perbedaan mursal dan mursal sahabi? Atar, perbedaan mursal dan mursal sahabi. Kalau mursal, mursal sahabi, mursal sahabi. Apa bedanya? Coba Davi, perbedaan mursal dan mursal sahabi. Mursal di akhir, ya. Oh, mursal sahabi di sahabatnya saja. Nah, Mas Antum, ya. Kalau mursal itu dia umum, bisa sahabat, bisa tabi'in, bisa tabi'ut tabi'in. Kalau mursal sahabi, dia yang hilang adalah sahabatnya saja. Nah, apa kalau dari sisi diterima atau tidak diterima, mursal itu diterima enggak? Kalau mursal saja. Tidak, kalau mursal sahabi? Apa hukumnya? Diterima, ya. Kenapa diterima? Karena sahabat itu tanpa diketahui orangnya, semua sahabat itu telah sikoh atau adil. Kenapa? Sudah ditazkiyah atau direkomendasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Wasabiqunal
awalun minal muhajirin wal ansar waladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, Allah mengatakan bahwasanya mereka diridai oleh Allah, menunjukkan mereka itu adil. Paham? Nah, jadi kalau enggak ketahui ini siapa sahabatnya, maka itu sudah dianggap sikoh. Paham? Itu dia. Jadi hah? Apa? Jadi sahabatnya dia kata ada. Apa? Jadi sahabatnya dia kata ada. Lihat di sini. Kalau misalkan enggak diterima, kalau ini makbul. Kenapa bisa makbul? Karena yang hilang ini sudah dipastikan yang hilangnya sahabat, bukan tabi'in. Jadi dari tabi'in. Nah, kalau misalkan tabi'innya Sa'id bin Musayyab, nah itu dia orangnya sikoh. Dia pasti meriwayatkan dari sahabat, enggak mungkin dia buat-buat, tapi sahabatnya enggak disebut sama dia, paham? Nah, pasti berarti sahabatnya udah ada. Udah ada, tapi enggak tahu yang mana. Paham? Nah, karena semua sahabat itu adalah sikoh, maka tidak jadi masalah. Ya, mau siapapun orangnya, yang penting dia sikoh. Paham? Maka diterima. Bedanya sama mursal, kalau misalkan yang hilangnya adalah tabiin, tidak semuanya sih sikoh. Beda sama sahabat, semuanya sih sikoh. Paham? Itu dia. Maka ini dia makbul. Sikoh itu adil, ya. Dia enggak pernah melakukan dosa besar, dosa kecilnya enggak sering, ya. Jujur, taat, nah itu dia adil. Nah, kalau maka itu bisa diambil dia riwayatnya. Tapi kalau misalkan dia sering bohong, ya jelas itu enggak diambil, atau melakukan pezina, atau dia enggak ada melakukan dosa tapi dia sering duduk-duduk di pasar, maka ini hadisnya enggak diambil, ya. Atau makanya jalan, sambil jalan, ya. Maka ini hadisnya enggak diambil oleh periwayat hadis. Nah, lihat halaman 40 yang paling bawah. Ya, hukmuhu. Coba baca Niko. Karena riwayat sahabat dan tabi'in nadirah. Ya, hukumnya apa itu? Di situ disebutkan sahih makbul. Dia adalah hadis sahih yang diterima. Kenapa? Karena hilangnya di situ sahabat itu tidak ila yadur, tidak memadarotkan hadis tersebut. Karena kenapa? Karena semuanya adalah siko. Hahaha.
Ya, ada pertanyaan? Coba semuanya tulis di buku tulis. Perbedaan, dua perbedaan, dua perbedaan antara perbedaan antara hadis mu'allak dan hadis mursal. Dan perbedaan antara mursal dan mursal sahabi. Dua perbedaan. Antara mursal. Nomor satu perbedaan antara mu'allak dan mursal. Pakai bahasa Indonesia lah. Hah? Masing-masing satu, yang nomor satu satu. Perbedaannya satu aja, yang nomor satu tadi perbedaan antara mu'allak dan mursal. Yang kedua perbedaan antara mursal dan mursal sahabi. Hah? Perbedaan antara mursal dan mursal sahabi itu dua, yang nomor dua dua. Ya, silakan dijawab. Hah? Perbedaan antara mu'allak dan mursal. Hah? Dua aja. Ya, dijawab. Iya, dicatat yang saya jelaskan tadi. Sebutkan bedanya yang saya jelaskan tadi berarti ya. Jam berapa kita selesai? 10:30 ya. Silakan dijawab, masih ada beberapa menit lagi. Oh.
Ini pasca. Tulis. Udah coba lihat. Yang udah ini untuk ya, Davi. Ya, saya nilai dulu, saya lihat. Rapi kok, apa ini? Ya. Nanti, Ustaz pas mau ngisi nilai nanti Ustaz rekap. Nanti pas mau ngisi nilai Ustaz lihat. Mana ini aja? Nah.
Assalamualaikum, Pak. Salam. Oh iya. Iya Pak, ini pun udah daftar malah nggak jadi-jadi dia. Cobalah. Nggak jadi-jadi diseminarkan. Gara-gara Pak Sapri juga. Ya gara-gara Pak Saprinya belum ACC, nggak ada kayaknya. Di kantornya pun nggak ada. Maksudnya belum dijadikan seminarnya, udah daftar. Udah tiga sama kakak kelas ada. Pak Jul lah satu lagi. Silipi nggak ada kabarnya dia. Oh nggak jadi dia. Masih berarti masih dua lah Pak. Oh gitu. Iya lah Pak. Nggak ada berarti Pak ya. Oh Pak Sapinya nggak ada. Oh. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Akar nempel. Iya Pak ya. Iya ya. Iya lah Pak. Itu lah Pak ya. Biar kita bertiga nih Pak yang seminar. Paling 700-an Pak, 700-an. Iya, kalau bertiga. Kalau satu lebih mahal dong Pak. Iya. Iya Pak, sama paling konsumsi nanti sedikit. Iya, kalau Pak Sapri udah bisa itu kan, Pak Jolobi kan. Ini soalnya dia nunggu Pak Jol kayaknya ini. Oh Pak Sapri. Oh berarti ini masih keluar kota ini Pak. Iya. Iya lah Pak. Iya Pak, diusahakan ya Pak, biar kita minggu-minggu ini lah Pak ya, biar cepat. Iya, salam. Siapa yang udah ngumpul kan? Ari. Udah, yang. Ada yang udah? Iya. Yang ini baju biru udah?
ada. Ya. Udah semua ya. Kalau udah, ini habis itu bagian apa? Ya kita tunggu. Kita tunggu sedikit lagi ya di dalam kelas juga. Ya, kalau enggak ada ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.